Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman, di pagi menjelang siang ini di jam 9 lewat 42 menit atau jam 10 kurang 18 menit saya sedang berada di rumah makan Aroma, teman-teman. Nah, ini rumah makan Aroma Cirebon. Nah, ini salah satu rumah makannya PO Dewi Sri, teman-teman. Masuk nih teman-teman, ada Dewi Sri apa nih, Kamandanu sepertinya, teman-teman. Oke, kita lihat. Oh iya, Kamandanu nih, tim terminal induk kota Pemalang, teman-teman. Kamandanu premium class eksklusif. Oke, sudah terparkir rapi, teman-teman. Di video yang waktu itu saya buat di sini, nah itu ada yang ngasih informasi juga, saya lupa namanya. Saya ucapkan terima kasih. Ternyata dulu di sini atau RM Aroma ini tidak hanya Dewi Sri, teman-teman, tapi ada Pahala Kencana dan juga apa ya, Zentrum atau apa gitu, teman-teman. Lupa saya. Dan untuk yang rumah makan yang baru ini juga nih. Ini sama. Oh, tapi di sana itu ada lambangnya Harapan Jaya, teman-teman. Nah, itu. Apa di sini juga untuk Harapan Jaya? Mungkin iya ya, teman-teman. Mungkin ya. Dan di sana itu ada bus Pahala Kencana yang mangkrak. Oke. Kita lihat yuk, teman-teman, di pagi menjelang siang ini di RM Aroma Cirebon ada bis Dewi Sri dengan nickname apa saja. Ini sudah, wah, ini diberangkatkan nih selebriti. Eksklusif selebriti. Persiapan take off dari RM Aroma Cirebon, teman-teman. Nah, ini Mercy OH1525, teman-teman. Legiut, legiut, legiut gitu, teman-teman, kayak ombak. Nah, ini setiap armada Dewi Sri yang setelah makan dari sini, teman-teman, ya, dan yang mau diberangkatkan kembali itu pasti di sini nih untuk checkpoint atau laporan atau seperti apa, kurang paham, teman-teman. Nah, itu di situ. Oke, yuk kita lihat, teman-teman. Itu tadi selebriti sudah diberangkatkan dan ini masih tersisa, wih, bis Coyo nih, teman-teman. Legendnya Cirebon Semarang. Itu yang start dari Cirebon, berarti dia arah ke Semarang, teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Ada 5 bis Dewi Sri. Dan pagi hari ini nampaknya tidak begitu ramai nih, teman-teman, bisnya. Waktu itu saya kesini ramai, di sini tuh rapet parkirannya. Tapi ini lenggang, nah ini di sini aja lenggang nih. Oke, kita lihat sama-sama, teman-teman. Di sini ada Dewi Sri dengan nickname-nya apa? Oke, di sini ada Baranang Siang, teman-teman. Baranang Siang ini kalau nggak salah start awalnya dari Terminal Tanjung Brebes. Ini Baranang Siang. Kemudian yang di sini apa nih? Kita lihat. Oh, Ramayana 1, teman-teman. Ramayana 1 ini start awalnya dari Pulau Sari, Ciputat Lebak Bulus tujuannya. Ini Baranang Siang yang tadi. Kemudian di sini ada Ketasabe. Nah, ini Ketasabe. Mengisi rutenya ke Cilincing. Cilincing, Ketasabe. Kemudian di sini ada tanpa nickname, teman-teman, nggak ada nicknamenya.
Ini mengisi rutenya ada ke Pulau Gadung, Cakung, Cilincing, Tanjung Priuk. Dalam? Mas Faiz. Nggih. Dan di sini ada salah satu artisnya Terminal Induk Kota Pemalang, yaitu ada Dewi Sri dengan nicknamenya Kamandanu, teman-teman. Nah, Kamandanu ini kayaknya ada dua ya. Ada yang seperti ini, kemudian yang satu lagi tuh nggak seperti ini, teman-teman. Ya, jelas sih nggak seperti ini. Pokoknya ada dua setahu saya. Nah, ini Kamandanu untuk konfigurasi seatnya 32. Nomor lambungnya 749, Kamandanu. Dan untuk di sekitaran sini, seperti ini, teman-teman tuh. Tidak begitu ramai juga tuh pagi hari ini penumpangnya. Tuh di lorong sini aja lenggang. Waktu itu kan waktu saya kesini kan ramai, teman-teman. Kita lihat yang di sana yuk, teman-teman. Kita lihat yang di sini. Ini bersebelahan pas dengan Pantura tuh. Ini kalau arah ke sana arah Cirebon, kalau arah sebaliknya arah ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai dengan Semarang. Wih, view-nya cakep nih. Ini gunung apa nih? Ciremai, teman-teman. Kayaknya Ciremai. Kalau Cikuray kan terlalu jauh. Cikuray kan di Garut. Kalau ini sepertinya Ciremai. Ciremai kan di Kuningan. Nah, ini. Dulu waktu masih masa-masa kuliah, masih seneng hiking, pernah tuh teman-teman naik di Ciremai, salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, Ciremai. Dan untuk yang di shelter yang di sini, teman-teman, nah ini tidak ada bis yang parkir. Nah, selanjutnya saya akan ngajak teman-teman untuk membeli pop mie. Kalau waktu itu kan makan di dalam sini, teman-teman. Nah, makan waktu itu saya habis berapa ya? 17.000, teman-teman. 3.000 untuk teh tawar, 14 untuk nasi sayur. Nah, kita coba beli pop mie sekarang. Dan di sini ada tempat duduknya tuh. Sambil nunggu keberangkatan bisnya bisa untuk sambil duduk-dudukan. Beli pop mie-nya enaknya di mana, teman-teman? Di sana nih kayaknya yang sampingnya apa namanya? Sampingnya ini nih, Legend kayaknya. Dari dulu ada di sini. Nah, ini. Wih, barenang siang sepertinya mau diberangkatkan tuh. Penumpangnya udah mulai masuk. Yuk. Tumbes, Pak. Beli satu. Ini kuah semua? Iya, satu. Berapa? 13. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, ini beli satu pop mie. Dan di sini juga disediakan tuh ada tempat duduknya seperti ini, teman-teman. Untuk duduk-dudukan. Dan ini saya beli mie ABC, mie instan cup rasa kari ayam, Rp13.000, teman-teman. Tapi ini saya belum beli minum. Saya belum beli minum. Kira-kira minumnya paling berapa? 5.000, teman-teman. 5.000. Kalau misalnya nanti minumnya 5.000, berarti sama pop mie 18.000. Jadi mie sama aqua 18.000. Kemudian kalau teman-teman mau makan nasi itu 17.000, dapat teh tawar sama nasi sayur. Seperti itu, teman-teman. Jadi selera teman-teman ya, nanti teman-teman maunya mau makan nasi atau mau makan apa namanya? Pop mie. Seperti itu, teman-teman. Dewi Sri ini dengan jurusannya Pulau Gadung, Cilincing, Tanjung Priuk diberangkatkan nih, teman-teman. Tapi itu masih di cross check lagi penumpangnya karena tadi ada
penumpang yang salah masuk, teman-teman. Oke, saya mau pindah ke ini, teman-teman, yang gedung yang sebelah. Kalau di situ untuk mengabadikan momen keberangkatannya seperti ini kurang enak view-nya. Kalau dari gedung yang sebelah nanti pas. Ya, seperti biasa nanti ini ke sana pos kontrol tuh namanya, teman-teman. Nah, bangunan itu namanya pos kontrol. Jadi sebelum berangkat nanti dicek-cek dulu, dikontrol dulu. Sebelum benar-benar lepas OTW menuju ke ibu kota dan sekitarnya, teman-teman. Nah, ini saya mau diduduk-dudukan yang di bangunan sini, teman-teman. Biar nanti kalau ada bis masuk atau bis keluar itu terlihat dan enak buat ngasih gambarnya ke teman-teman. Nah, duduk di sini, teman-teman. Oke. Nah, dari sini kan kalau ada bis masuk atau bis keluar nanti enak untuk diabadikan momen-momen keberangkatannya. Nah, ini teman-teman, nggak tahu tadi ini driver atau penumpang, teman-teman, nanya nama channel YouTube saya itu yang pakai celana biru. Nah, itu yang masuk pertama. Sepertinya penumpang, teman-teman. Barusan beli le mineral nih, teman-teman. Harganya 5.000 rupiah di sini, umum lah ya. Di tempat kayak gini 5.000. Jadi pop mie 13, air minumnya 5.000. Total 18.000 rupiah. Ya beda 1.000, teman-teman, sama kalau teman-teman mau makan nasi itu 17.000 rupiah. Jadi nah, itu gambaran dari saya. Kalau teman-teman mau makan ringan atau mau makan berat, selisihnya hanya 1.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Jam 10, teman-teman, kurang 1 menit. Nah, ini sudah mulai banyak bis-bis yang diberangkatkan dari RM Aroma Cirebon. Ini ada Baranang Siang, kemudian ini tadi Ketasaba, kemudian ini tadi yang tujuan Priuk, teman-teman. Nah, ini 3 bis sekaligus. Dan di sana itu, teman-teman, Dewi Sri. Nah, ini tadi yang Ramayana 1, start awalnya ini dari Pulau Sari. Juga diberangkatkan, teman-teman. Ini dengan tujuannya Ciputat Lebak Bulus. Ciputatnya berarti Ramayana, teman-teman. Depan Ramayana Ciputat yang flyover. Dulu sekali cuma sekali, teman-teman, ngerasain naik Dewi Sri dari sana, dari Ciputat, dan waktu itu kena tarif yang dari situ waktu corona itu masih awal. Saya kena tarif berapa ya waktu itu? 100.000 kayaknya, teman-teman. Nah, ini 4 armada Dewi Sri yang standby untuk persiapan diberangkatkan menuju ibu kota dan sekitarnya. Masuk, teman-teman, 2 armada Dewi Sri. Yang kuning ini Ibrahim, teman-teman. Ini dia start awalnya dari Terminal Singkil Adi Werna, mengisi rutenya Mampang Kebayoran. Ibrahim. Hino RK260 Ibrahim Putra. Ini start awal dari Singkil Adi Werna, teman-teman. Kalau yang tadi yang baru datang itu kurang tahu dari mana. Nah, itu tadi yang baru datang tuh, yang masih menggunakan liverinya yang lawas banget, teman-teman. Warna dasar putih, terus cuma corakannya seperti itu. Nah, ini Ibrahim. Ibrahim bocah alim. Skuad Kebayoran lama. Nah, ini
drivernya Ibrahim. Dan untuk yang parkir di sini, teman-teman, ini yang baru datang nih, Ibrahim sama sebelahnya. Itu apa tuh, teman-teman? Nggak ada nickname-nya. Kamandanu, teman-teman, persiapan di berangkat. Nah, ini nih, ini juga Kamandanu nih. Tuh, ini dua-duanya tim Terminal Induk Kota Pemalang, teman-teman. Nah, ini yang Kamandanu, yang seperti ini. Dan yang itu juga Kamandanu tuh sebelahnya. Dua Kamandanu tapi yang berbeda, tapi dari tim yang sama, tim Terminal Pemalang. Nah, ini. Wih, masuk lagi Rohit. Rohit tim petarukan, teman-teman. Bis mulai rame nih bis-bis yang datang, teman-teman. Me Kamandanu. Terpantau, teman-teman, Dewi Sri dengan nickname-nya Peci. Ini apa mungkin start awal dari IBC Wiradesa, teman-teman. Dewi Sri Peci biasanya kan start awalnya dari sana, dari IBC Wiradesa Pekalongan. Dewi Sri Peci, Lebak Bulus Ciputat, diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Tim Pekalongan ya, teman-teman. Terpantau Dedi Jaya BCL Cilengsi, teman-teman. Itu start awalnya dari Bumi Ayu BCL. Dewi Sri Alfasa, teman-teman. Tim Terminal Induk Kota Pemalang masuk di RM Aroma Cirebon. Dewi Sri Citerep Depok Cibinong, teman-teman. Ini tim Terminal Duku Salam Selawi nih. Mercy OH 1525, teman-teman. Diberangkatkan kembali, teman-teman, Dewi Sri. Ini nggak ada nickname-nya nih, teman-teman. Cuma tulisannya yang atas itu Jakarta Pekalongan PP. Ini liverinya simple banget, teman-teman. Warna dasar putih, kemudian cuma corak-corak seperti itu aja tuh. Oh, tim Pondok Labu nih, teman-teman. Tapi kurang tahu ini start awalnya dari mana. Oke, diberangkatkan Dewi Sri, semoga selamat sampai tujuan. Dewi Sri Mercu Pinde, teman-teman. Ini tim Pemalang. Dewi Sri Mercu Pinde masuk di RM Aroma Cirebon, teman-teman. Masuk RM Aroma Cirebon, Dewi Sri Mercu Pinde, tim Pemalang.
Dewi Sri Kamandanu. Teman-teman diberangkatkan dari RM Aroma Cirebon. Ini tuh di depan ada tulisannya artis, teman-teman. Di depan ini ada tulisannya artis. Kayaknya dia gantiin jamnya artis yang petarukan, teman-teman. Wah, ngeri ini. Ada truk simbah. Wah. Oke, Kamandanu diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan kembali, teman-teman, ada Dewi Sri dengan nickname-nya Sarwinda. Ini tim Singkil Adiwarna, teman-teman. Sarwinda berarti bareng sama Ibrahim tadi. Sentiong Sarwinda, semoga selamat sampai tujuan. Dan dilanjut, teman-teman, di belakangnya Sarwinda ini ada Rohit, tim petarukan, teman-teman, pemalang. Diberangkatkan Dewi Sri Rohit mengisi rutenya Mangga 2 Ancol. Semoga selamat sampai tujuan. Legacy SR3. Discovery. Berangkatkan kembali, teman-teman, ada bis Dewi Sri dengan nicknamenya Ibrahim. Ini start awal dari timur, dari timurnya ini, dari terminal Singkil Adiwarna, teman-teman. Mengisi rutenya Kebayoran, Dewi Sri Ibrahim. Diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan, Dewi Sri Ibrahim. Ibrahim Putra.